kalian bisa mereview mesin oven 10 rak 2 pintu. Kali ini ada 10 unit oven 10 rak 2 pintu menggunakan bahan bakar gas LPG. Untuk review lebih lengkapnya, jangan lupa kalian untuk like, komen, share, dan share channel ini. Jangan lupa juga kalian kunjungi sosial media kami, serta install aplikasi kami juga di Play Store HP kalian. Dan ini buat kalian yang mau tahu lebih lengkapnya tentang mesin pengering ini, juga bisa untuk klik link ada di bawah ini. Nah, kali ini di samping saya ada oven 10 rak 2 pintu. Kali ini ada 10 unit. Untuk unit dari 10 rak 2 pintu dan menggunakan bahan bakar gas LPG. Jadi nanti untuk mesin oven 10 rak 2 pintu ini, untuk spesifikasinya sendiri, nanti yang pertama dari mesinnya ini materialnya sudah terbuat dari material full stainless semuanya. Jadi nanti tentunya untuk perawatan juga sangat mudah. Dan dari ke 10 unit ini nanti dilengkapi juga dengan kontrol panelnya di bagian atasnya. Nanti ada beberapa komponen juga tentunya. Nanti mulai ada tombol power, fungsinya untuk menyalakan dan mematikan dari mesinnya, dan timer untuk mengatur waktunya. Itu waktunya bisa diatur waktunya sampai maksimal 10 jam. Dan ada termo kontrol suhu untuk pengaturan suhunya, bisa diatur dari 30 sampai 110 derajat. Dan dilengkapi juga dengan dua lampu indikator, yang warna hijau indikator penyalaan mesinnya, sedangkan yang warna merah sebagai indikator pemanasan dari mesinnya. Dan nanti untuk oven 10 rak 2 pintu ini 10 unit, pemesan atas nama Bapak Lutfil Hakim, nanti akan digunakan sebagai pengeringan serbaguna. Dan nanti untuk mesin ovennya nanti ini, untuk dimensinya sendiri, nanti untuk panjang depannya itu 1 cm, lebarnya 60 cm, dan nanti untuk tinggi dari mesinnya itu 170 cm. Dan nanti mesin oven kabinet ini nanti bisa kalian gunakan untuk pengeringan serbaguna, nanti seperti pengeringan kerupuk, untuk rempah-rempah, untuk biji-bijian, serbuk itu juga sangat bisa tentunya. Selain itu untuk dari mesin ovennya, kami juga memiliki berbagai macam pilihan, mulai dari yang paling kecilnya ada 5 rak 1 pintu, 5 rak 2 pintu, 10 rak 1 pintu, lalu 10 rak 2 pintu seperti ini, ada 20 rak dan paling besar ada yang kapasitas 40 rak. Dan nanti untuk bahan bakarnya kami menyediakan dua pilihan juga, ada yang tipe gas LPG, ada juga yang tipe full listrik. Selain itu nanti untuk mesin oven ini, nanti untuk di bagian dalamnya, contohnya seperti ini, nanti itu dilengkapi juga dengan 10 loyang full stainless, contohnya seperti ini. Dan nanti untuk ukuran loyangnya sendiri, panjangnya itu 90 cm, lebarnya itu 43 cm, dan jarak antar loyangnya itu 13 cm. Dan nanti untuk dari per loyang ini bisa menampung kapasitas sampai 2-3 kg material, dan bisa menampung beban sampai 25 kg material. Selain untuk mesin di oven ini, di bagian dalamnya itu dilengkapi juga dengan dinding berlubang. Jadi nanti fungsinya sebagai pemerataan udara panas dan sebagai sirkulasi udaranya. Dan bagian atasnya ada exhaustnya juga sebagai pembuangan uap dari material tersebut. Dan nanti untuk mesin ovennya ini, nanti kalian bisa custom sesuai kebutuhan kalian. Nanti untuk customnya itu apa aja? Nanti yang pertama di bagian pintunya kalian bisa custom menggunakan kaca, jadi lebih mudah untuk melihat material waktu proses pengeringannya. Dan bagian atasnya akan bisa custom menggunakan thermo control yang digital, jadi lebih mudah waktu proses mengoperasikannya. Dan bagian dalamnya akan bisa custom menggunakan lampu UV untuk mensterilkan material waktu proses pengeringannya. Dan di bagian loyangnya nanti bisa custom juga, nanti nggak cuma loyang full stainless seperti ini saja, nanti bisa custom juga menggunakan loyang kasa stainless, dan ada juga yang loyang stainless berlubang. Selain itu nanti untuk kelebihan dari mesin oven ini juga sangat banyak. Nanti yang pertama dari perawatan juga sangat mudah, sistem kontrolnya juga sudah full otomatis, dan nanti dilengkapi juga dengan peredam panas di bagian dinding ovennya. Untuk dindingnya juga sudah 3 lapis, jadi tentunya sangat aman juga meskipun dipegang walaupun dalam proses operasionalnya. Dan sudah dapat garansi selama 1 tahun spare part, pengiriman support ke seluruh wilayah Indonesia, dan tentunya free packing juga waktu proses pengirimannya. Oke, sekarang langsung aja untuk cara operasional dari mesinnya. Nanti untuk yang pertama akan bisa hubungkan dulu untuk selang regulatornya ke tabung gas LPG. Saya itu akan bisa hubungkan untuk stekernya ke arus listrik. Saya itu langsung aja diatur bagian panelnya. Untuk mengatur panelnya, yang pertama timernya dulu, lalu thermo controlnya sesuai kebutuhan. Langsung aja nyalakan dari tombol powernya seperti ini, maka mesinnya sudah menyala. Nah, untuk mesinnya sudah menyala, nanti diketahui dengan dua lampu LED indikator hijau dan merah juga ikut menyala. Dan nanti untuk cara matikan mesinnya, nanti kalian bisa matikan aja dari tombol powernya, atau bisa menunggu dari timer yang diatur itu tercapai, maka mesin bisa digunakan kembali. Dan nanti untuk mesin ovennya dilengkapi juga dengan sistem overheating. Nanti apabila suhu yang diatur tercapai, otomatis pemanasan akan mati sendiri. Diikuti juga dengan lampu LED warna merah juga termati. Lalu nanti apabila suhunya sudah mulai turun di bagian kreator, otomatis pemanasan akan menyala kembali. Diikuti juga dengan lampu LED warna merah juga ikut menyala. Selain itu nanti untuk mesin pengering kami juga memiliki berbagai macam pilihan. Mulai dari mesin pengering pertanian, kami ada bed dryer, ada rotary dryer, dan ada vertical dryer. Untuk mesin pengering serbaguna ada pemanas ruangan, ada yang tipe gas, ada yang kayu bakar. Dan nanti untuk pengering makanan kami ada oven kabinet seperti ini,
ada spinner minyak, ada bandul kebab, dan ada sangrai. Itu produk baru kami. Dan nanti ada juga untuk mesin pengering laundry. Kami ada tumble dryer, lemari pengering karpet, pengat sauna, pengering helm, dan pengering sepatu. Oke, terima kasih sudah melihat video ini sampai selesai. Jangan lupa kalian untuk like, komen, share, dan subscribe video ini. Jangan lupa juga kalian kunjungi sosial media kami serta install aplikasi kami juga di Play Store HP kalian. Dan nanti buat kalian yang mau tahu lebih lengkapnya tentang mesin ini, bisa langsung aja untuk klik link yang ada di bawah ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.